Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum HMI Cabang Malang beserta seluruh jajaran pengurus ingin menyampaikan sikap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Kota Malang terhadap kader HMI yang melaksanakan aksi menolak Omnibus Law pada tanggal 13 Maret 2020. Adapun pernyataan sikap kami, yang pertama, mengutuk tindakan represif aparat kepolisian Polresta Malang Kota terhadap masa aksi HMI Cabang Malang. 2. Mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas tindakan represif aparat kepolisian Polresta Kota Malang terhadap masa aksi HMI Cabang Malang dan memberikan sanksi tegas. 3. Mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolresta Malang Kota. 4. Menuntut Kapolresta Malang Kota untuk bertanggung jawab atas korban tindakan represif masa aksi HMI Cabang Malang. Demikian pernyataan sikap kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.